Jadi pada acara Webecture Series dan Webecture Series, Webecture itu adalah kepanjangan dari Webex Online Lecture. Nah, ini dari Bapak Dekan kami yang mengkreat di awal ya. Dan saat ini kita sudah berjumpa di kali ketiga. Dan di setiap Webecture kita menghadirkan para narasumber yang mumpuni di bidangnya, terutama kaitannya dengan pengetahuan, dengan penelitian, dengan inovasi yang bisa memacu kami, Bapak Ibu, yang ada di sebagai akademisi, sebagai dosen, sebagai peneliti, karya siswa, dan juga Webecture ini terbuka untuk umum. Sekali lagi, selamat siang, selamat berjumpa. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, ini acaranya. Perkenalkan, nama saya Nyoman Suprapto Winaya, selaku UP2M, Ketua UP2M di Fakultas Teknik. Pada acara ini ya akan dipandu nanti oleh Pak Prof, ini Prof baru, Bu Made Priyanto Wedagamo ya. Saya cuma memperkenalkan diri sebagai host. Dan setelah acara pembukaan, yaitu dengan nyanyikan lagu Indonesia Raya dan sambutan oleh Pak Dekan, akan kami serahkan ke Bapak Moderator. Baik, untuk di awal, untuk tidak memperpanjang waktu, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya. Untuk berkenan, biar bisa berdiri. Mohon izin untuk share. Oke. Saya besarkan dulu. Thank you.
Silakan duduk kembali, Pak Dekan, Pak Wakil Dekan, para Koprodi, Kak Unit yang ada di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Udayana, para Kalab, dan karya siswa, dan juga masyarakat umum yang ikut bergabung kali kesempatan ini. Terima kasih. Sebelum kita menghadirkan bintang tamu pembicara yang Pak Dr. Yanuar Nugroho, kita akan mendengar sambutan dari Bapak Dekan kami, Pak Profesor Dan Sordana. Untuk itu, waktu saya persilahkan. Masih mute, Prof. Terima kasih, Prof. Win, atas waktunya. Yang terhormat tentu adalah pembicara kita, Pak Yanuar Nugroho, yang telah meluangkan waktunya ya untuk sharing dengan kita. Kemudian barangkali ada Ketua Senat, ya Ketua Senat dan Anggota Senat akan berkolaborasi teknik dan hadir, dan para WD, Wakil Dekan yang hadir juga, para Koprodi S1, S2, dan S3 di lingkungan Fakultas Teknik, dan para dosen dan mahasiswa di Fakultas Teknik, serta peserta undangan lainnya. Perlu yang kami informasikan, Pak Yanuar, bahwa kami juga mengundang dekan-dekan Fakultas Teknik se-Bali, yang barangkali kalau tidak hadir, mereka barangkali lewat live streaming YouTube, dan juga dekan-dekan di lingkungan Universitas Udayana kami undang semua ya, termasuk staff dan mahasiswa-mahasiswa. Baik, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam, saya salam sejahtera, Rahayu. Pertama-tama dan yang paling utama itu lalu kita panjatkan puja dan puji kepada Desa Yang Mudiwase, Tuhan Yang Mata, bahwa kita telah diberikan kesempatan untuk masih bisa bernafas sampai saat ini dan bisa hadir pada webinar yang seri ketiga ini dengan sehat walafiat tentu ya. Sekarang ini ya kita hadir. Dan kemudian tentu juga webinar ini sudah tadi telah disampaikan oleh hanya bahwa ini adalah yang ketiga kalinya Pak Yanuar, jadi kami sudah mengundang rekan-rekan, kolega-kolega yang dari luar ya. Ya tentu adalah untuk memberikan menambah wawasan kepada kami di Fakultas Teknik khususnya Dayana ya. Jadi baik itu tentang riset, baik itu tentang inovasi, tentang kebijakan publik atau networking dan sebagainya ya, kami ambil itu ya, barangkali nanti juga akan berlanjut ini sampai seri-seri berikutnya ya. Dengan demikian ya, bapak-bapak tentu para bicara atau narasumber ini kita bisa saling sharing lah, bisa memberikan masukan atau sama wawasan kami yang ada di webinar ini juga tentu berkaitan dengan ulang tahun Badan Kekeluargaan Fakultas Teknik yang ke-55. Jadi lustrum yang ke-11 Fakultas Teknik. Kami sebenarnya ini perayaan biasanya cukup besar, misalnya Januari biasanya ya. Tapi karena COVID ini ya paksa dengan model-model daring seperti ini ya. Nanti rencana kami ya di hari puncak pun akan kita laksanakan. Ulang tahun kami tanggal 1 Oktober 2020 ini. Judul yang Pak Yanuar sampaikan yaitu membangun ekosistem pengetahuan dan inovasi di Indonesia sangat-sangat sangat menarik sekali ya. Saya baca tulisan Pak Yanuar di Tempo ya. Di Tempo tentang ini ya sangat bagus sekali ya, saya sangat terkesan membacanya. Demikian ya, memang kalau kita melihat dalam suatu
membuat suatu kebijakan tentu kita tidak bisa secara parsial, ya. Jadi harus secara holistik, integrated ya semua. Jadi semua aspek harus diperhitungkan, semua elemen, harus semua faktor, variabel dan sebagainya harus diperhitungkan untuk membuat suatu kebijakan apapun itu. Apapun itu kan demikian ya Pak Jenderal, barangkali kalau saya tidak salah membaca ya, Pak Jenderal. Ya sehingga kalau kita lakukan secara parsial pasti ada hal-hal yang tidak terfikirkan ini yang nanti berdampak pada suatu kebijakan itu. Nah kebijakan apapun itu ya termasuk juga kaitannya dengan inovasi ya, ya. Inovasi ini kan sekarang lagi getol-getolnya digaungkan oleh pemerintah kita ya. Jadi inovasi dan inovasi demikian ya. Dan itu tidak saja di bidang penelitian maupun pengabdian pada masyarakat, namun juga di seluruh di segala bidang ini digaungkan demikian. Termasuk daerah-daerah pun ya, kabupaten, pemerintah daerah, provinsi ya, pun harus semuanya menghasilkan inovasi daerah, ya. Inovasi daerah di baik itu berupa produknya atau barangkali bagaimana inovasi-inovasi terhadap pelayanan kepada masyarakat dan sebagainya barangkali seperti ya. Nah termasuk inovasi dalam rangka COVID ini ya. COVID ini juga kan kita juga dituntut untuk berinovasi ya, jadi tidak saja kita harus bergantung kepada produk-produk luar negeri, tapi produk-produk dalam negeri ini harus kita bangkitkan dan kita gunakan. Jadi saya kira ini sangat bagus sekali di dalam rangka bulan kemerdekaan kita, Agustus kemarin sudah lewat, tapi ini masih satu bulan kita adalah hari kemerdekaan. Jadi momen yang sangat bagus barangkali untuk kita saling mengingatkan, mendengungkan bagaimana kita bisa menggunakan produk dalam negeri, produk kita sendiri ya. Kalau kita bisa menggunakan produk kita sendiri, tentu nantinya negara-negara tetangga saya kira tentu juga dengan apa yang kita lakukan. Kalau misalkan kita bisa membeli produk kita sendiri, pangsa pasar mereka terbuka 260 juta barangkali seperti itu ya. Ya saya kira nanti lebih banyak lah Pak Januar yang ini yang jelaskan. Kita mari kita dengarkan bersama-sama tentu apa yang akan disampaikan beliau. Saran saya kepada Bapak Ibu partisipan, mohon tetap stay di room Webex ini untuk mendengarkan sampai tuntas ya, agar tidak setengah-setengah kita bisa mendengar. Ya, ya saya kira itu. Terima kasih kepada Pak Januar di tengah kesibukan beliau. Beliau ini adalah sangat luar biasa ya, jadi mantan deputi apa tadi Pak Enar, deputi staf ahli ya, staf ahli presiden ya tahun 2000, jadi cukup kepala staf dari 2014 sampai 2019, kepala staf ya, kepala staf ya, itu ya sangat luar biasa beliau ini ya sekarang sebagai fellow senior ya, senior fellow di Singapura yang juga sebagai proktor di Star. Ya terima kasih Pak Enwar sekali lagi atas waktunya untuk berbagi sharing knowledge kita semuanya. Terima kasih pada UP2MF juga, UP3M dan moderator Pak Dewo, Prof. Dewo Priyante. Terima kasih pada seluruh partisipan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti webinar yang ini. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Dekan atas sambutannya, atas reminder-nya juga bahwa Webex Ceres ini tidak hanya sampai di 3 ya Prof, sampai ke 6, ke 7 beralih, dan kaitannya dengan lustrum kita dengan BKFT yang akan dilaksanakan ya 1 Oktober dan kutip ya, mungkin nanti ya online dan sebagainya. Jangan lupa juga mengundang kami di engineer ya Prof ya. Oke, okay. Untuk mempersingkat waktu, saya akan serahkan waktunya sepenuhnya nanti kepada Bapak Profesor Prianto Widagamu. Kami sengaja tempatkan ini Pak Januar Nugroho karena beliau ini juga alumni dari British Raya ya. Jadi biar ngobrolnya bisa lebih santai dan seterusnya. Baik,
Untuk itu, untuk selanjutnya acaranya akan dimoderasi oleh Pak Dewo Made Priyanto Widagama. Untuk itu, saya persilakan waktunya. Terima kasih. Terima kasih Pak Prof. Ditanya. Baik, jadi sebelum saya presentasi, saya akan membacakan sedikit biografi dari Pak Yanuar Nugroho, PhD. Jadi supaya kita lebih mengenal beliau, jadi Bapak Yanuar Nugroho merupakan mantan deputi kepala staf kepresidenan Republik Indonesia dari tahun 2015 sampai 2019 dan pelaksana tugas deputi kantor staf presiden sampai dengan November 2019. Dari tahun 2012 sampai 2014, beliau merupakan asisten ahli kepala unit kerja presiden bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan UKP PPP UKPM. Pak Yanuar adalah salah satu pendiri dan penasehat lembaga pemikir atau think tank Center for Innovation Policy and Government CIPG di Jakarta. Beliau juga seorang honorary research fellow. Setelah sebelumnya menjadi akademisi purna waktu 2004 sampai 2014 dalam bidang ekonomi politik inovasi dan perubahan sosial di Manchester Institute of Innovation Research, Allianz Manchester Business School, University of Manchester, Inggris. Pak Yanuar adalah anggota komite reviewer di skema pendanaan riset Newton Fund, Prize, Inggris, dan sekaligus di skema beasiswa lembaga pengelola dana pendidikan LPDP Indonesia. Saat ini beliau baru saja bergabung dengan ISEAS, Yusof Ishak Institute di Singapura sebagai Visiting Senior Fellow. Kemudian dalam peran terakhir di pemerintahan, Pak Yanuar bertanggung jawab untuk menerjemahkan visi politik presiden menjadi rencana dan program pembangunan nasional yang dilaksanakan kementerian dan pemerintah daerah serta memfasilitasi pelaksanaan sejumlah inisiatif strategis nasional dan internasional. Di antaranya termasuk foresight sebagai alternatif perencanaan pembangunan, penyusunan skenario sektor energi di Indonesia 2030, Open Government Partnership atau OGP, Sustainable Development Goals, SDGs, dan Aksi Nasional untuk Perubahan Iklim. Sebagai peneliti dan akademisi, minat riset, bimbingan akademik dan publikasinya kisar pada inovasi dan perubahan sosial, keberlanjutan, civil society, masyarakat sivil, dinamika pengetahuan, dan inovasi informatika untuk pembangunan. Saat ini Pak Yanuar menghabiskan waktunya untuk meneruskan upaya mendekatkan riset dengan kebijakan lewat evidence-based policy making di dalam pemerintah dan menjadi OGP Global Envoy. Di waktu luangnya, Pak Yanuar menikmati traveling, wisata kuliner, dan memainkan organ pipa. Pak Yanuar ini juga. Baik, oke. Jadi demikian short biografi dari Pak Yanuar Nugroho. Nah, untuk selanjutnya kami persilakan Pak Yanuar untuk mempresentasikan lecture-nya sesuai dengan waktu Pak, kurang lebih 1 jam 20 menit. Nah, setelah itu kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab 20 menit. Untuk itu kami persilakan Pak Yanuar untuk presentasinya. Silakan Pak Yan. Terima kasih Prof. Priyanto. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, selamat siang, Om Swastiastu. Yang terhormat Prof. Ngakan, Prof. Nyoman, Prof. Priyanto, dan rekan-rekan sekalian, ini kalau boleh saya memulai dengan disclaimer bahwa ini mungkin bukanlah pure lecture, bukanlah pure apa kuliah begitu, tapi sudah tercampur-campur dengan pengalaman praktis, terutama sejak saya pulang ke Indonesia menjadi dan bekerja untuk presiden. Saya pulang tahun 2012 melayani 2 presiden dan 4 kepala staf sejak zaman Pak SBY dulu di UKP 4 di Bapak Kuntoro
lalu dengan Pak Jokowi pada periode di bawah Pak Teten, dan kemudian Joko terakhir. Jadi saya mohon maaf kalau nanti dalam cara saya menyajikan, saya akan berusaha memberikan referensi agar teman-teman yang mengikuti bisa langsung melacak balik artikel-artikel yang saya rujuk, tapi juga sebagian adalah mungkin bagian dari refleksi saya sebagai seorang mantan pejabat publik, begitu Pak, barangkali kalau saya boleh sampaikan. Apakah layar saya sudah bisa dilihat, Pak, di layar, di screen? Bisa, bisa, Pak. Siap, sudah, Pak. Ya, sudah. Bapak-Ibu, rekan-rekan sekalian, tentu saja kita bicara sekarang mengenai ekosistem pengetahuan dan inovasi ini tidak terlepas dari sebuah konteks. Yang ada di dalam layar adalah konteks aktual saat ini. Konteks aktual. Bagaimana negara kita dan banyak negara lain di dunia ini sedang dirundung wabah COVID-19. COVID-19 ini melanda semua negara di muka bumi. Bagi negara kita itu adalah data yang saya ambil kemarin, Bapak. Jadi ini data per kemarin, pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sudah lebih dari 141 ribu kasus positif di Indonesia. Dengan sekian banyak kematian seperti bisa dilihat. Ini adalah konteks saat ini. Dan konteks saat ini begitu mungkin mencekam kita lihat, atau mungkin membuat kita khawatir, membuat kita ragu, membuat kita was-was, karena mungkin kita tidak mengerti seperti apa ini terjadi. Apalagi kalau saya coba ambilkan sejumlah berita yang muncul di media, bagaimana ada proses atau ada situasi yang namanya disconnect antara ranah pengetahuan dengan ranah kebijakan. Itu saya ambil dari ABC, bagaimana ilmuwan Indonesia merasa kebijakan pemerintah tidak berdasarkan fakta. Saya ambilkan dari Kompas, bagaimana pemerintah sendiri mengakui sejumlah informasi dirahasiakan. Dari Tempo yang mengatakan bahwa jumlah kematian itu 4 kali lipat sebenarnya dari data yang sekarang resmi diumumkan pemerintah. Saya ambilkan dari Detik, mengapa angka kematian yang banyak hari itu per tanggal 9 Juli dilaporkan hanya pada presiden, tidak kepada publik. Dan ini yang saya ambilkan dari New York Times, ada semacam proses apa ya, dunia internasional mengatakan di Indonesia kok malah orang-orang yang harusnya tahu lebih banyak, kok malah mendorong atau malah memberikan info-info yang keliru tentang obat-obatan, tentang menghadapi virus ini. Ini semua bagi saya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, lebih kalau orang Jawa bilang nyesek gitu ya, rasanya itu aduh kok begini. Jadi kalau kemudian kita melihat sekarang ini Bio Farma dengan teman-teman dari Lembaga Eijkman, dengan teman-teman dari Fakultas Kedokteran Unpad mulai, oh iya ya, ini ada uji klinis fase 3 Sinovac. Bagaimana teman-teman di berbagai kampus mencoba membuat ventilator karya anak bangsa sendiri. Bahkan juga ada vaksin merah putih. Ini adalah jenis-jenis inovasi yang muncul dalam konteks COVID. Tetapi sebenarnya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kalau kita mau melihat konteks yang besar, konteks yang lebih besar itu bukanlah COVID ini. Seperti saya sampaikan di tulisan saya di Tempo, edisi itu, Prof, sebenarnya 3 hari sebelumnya atau malah 2 hari sebelumnya, saya menulis dalam versi lebih pendek lagi di Kompas, dalam opini saya di Kompas. Judulnya Tantangan Mengelola Riset dan Inovasi. Itu terbit hari Jumat, kemudian majalah Tempo terbit hari Senin. Yang Kompas itu versi Kompas tidak mengizinkan kita untuk menulis lebih dari 800 kata, sementara Tempo memberi saya space 1.500-1.400 kata. Jadi saya lebih longgar menulis di Tempo. Argumen saya yang paling utama adalah ini. Kita sudah menetapkan keinginan, kalau boleh dibilang bukan mimpi ya Prof ya, kalau boleh dibilang ini sebuah keinginan
kita ingin menjadi negara maju tahun 2045. Kita mau menjadi ekonomi terbesar nomor 4 atau nomor 5 dunia tahun 2045. Kalau kita renungkan lebih dalam, ekonomi nomor 4 atau nomor 5 dunia adalah ekonomi yang berbasis pengetahuan dan inovasi. Tidak bisa lagi ekonomi yang sebesar itu hanya bergantung pada dagang komoditas. Enggak mungkin. Tidak mungkin ekonominya hanya tergantung pada industri alas kaki. Tidak mungkin. Saya agak OOT sedikit, out of. Ekonomi jasa yang dikembangkan teman-teman seperti di Bali seperti ini, itu akan excelling nanti. Tapi argumen nanti, ini kita jelaskan nanti. Saya mau fokus aja. Jadi kita butuh membangun dan menyiapkan ekonomi kita agar ekonominya itu basisnya pengetahuan dan inovasi. Bukan jual beli komoditas, bukan relokasi industri alas kaki. Nah, untuk perlu sistem pengetahuan dan inovasi. Jadi, virus COVID-19, pandemi ini hanyalah penegas. Ya kan? Baru kelihatan kan sekarang bahwa kita nggak punya dasar pengetahuan dan inovasi. Ya kan? Ketika pemerintah, saya tulis dalam tulisan saya di Kompas tanggal 18 Maret tahun 2020. Ketika Presiden mengumumkan tanggal 4 Maret bahwa ada Indonesia tertular COVID dengan dua suspek yang positif, benak masing-masing orang, banyak orang mengatakan, nah benar kan, selama ini pemerintah nutup-nutupi kan. Itu yang terjadi. Mana mungkin waktu itu disampaikan kan, oh, virusnya nggak mungkin masuk Indonesia, Indonesia izinnya susah ya kan, kita mendengar cerita itu. Masuk Indonesia kan izinnya rumit, berbelit-belit, virus nggak bisa masuk. Kita ini bangsa yang tawakal pada Tuhan kok doanya banyak, jadi virus nggak akan masuk ke situ. Itu adalah ungkapan-ungkapan pejabat publik yang mencerminkan betapa belum terintegrasinya pengetahuan, bahkan dalam kebijakan publik. Jadi virus ini makin menegaskan. Saya masih ingat dalam diskusi-diskusi awal, kantor staf presiden, meskipun saya sudah bukan kantor presiden, dan kemudian mengatakan, kenapa ya kok nggak bisa kita menemukan vaksin, kita menemukan, atau kita nggak bisa membuat sendiri APD, bahkan waktu itu masker, segala macam. Saya bilang begini, selama ini riset dan inovasi tidak pernah menjadi prioritas. And that riset dan inovasi, pengetahuan riset dan inovasi di prioritas. Prioritasnya apa? Investasi. Prioritasnya apa? Ekonomi. Apakah salah? Tidak. Tetapi tidak memprioritaskan riset, itu salah. Tidak memprioritaskan pengetahuan, itu. Maka waktu itu sempat tanya, kenapa peneliti sendiri tidak bisa membuat ventilator atau nggak bisa menyiapkan banyak hal? Sebentar. Selama ini perhatian diberikan nggak kepada dunia penelitian? Kepada dunia inovasi? Kepada dunia pengetahuan? Enggak. Meskipun kita juga harus fair. GERD kita, Gross Expenditure on Research and Development, jadi pengeluaran kita untuk dari dana negara, dari total duit yang kita punya, itu tidak lebih dari 0,1% GDP. Tidak lebih. Di negara maju, Pak, 3,5% GDP. Kita satu saja tidak, 0,1. Tapi 80% itu duitnya negara, bukan duitnya swasta. Jadi kita bisa melihat, itu mengapa keberadaan ekosistem pengetahuan inovasi itu karena persoalan yang mendasar adalah yang saya tanyakan dalam screen ini sebenarnya. Apa yang terjadi ketika kerangka berpikir ilmiah itu absen dari seluruh proses perumusan kebijakan? Ketika kita memutuskan mau PSBB atau lockdown, tidak pakai kerangka ilmiah, jadinya seperti yang kita hadapi sekarang. Kemarin beredar di WA-WA, Kak foto yang dikatanya hoax, di Wuhan ribuan orang sudah party, water party, masuk ke kolam renang gitu kan. Wah itu di Wuhan kok itu jangan-jangan ini hoax. Saya bilang, enggak itu bukan hoax.
saya tunjukkan koran yang asli, mengatakan apa? Karena di Wuhan mereka sudah bisa mengontrol virus, maka semua sudah buka. Ribuan orang merayakan itu. It would have been very different had we implemented lockdown from day one. Ketika Presiden mengumumkan bulan Maret itu, ya ini kita lockdown. Kan orang-orang ekonomi memberi masukan. Nanti ekonomi kita runtuh, gini. No. Ini adalah situasi kita menghadapi pandemi yang sudah ada ilmunya. Oh, saya hanya satu contoh. Tapi contoh lainnya banyak, Bapak. Saya mau mulai dengan ini. Karena ketika kita membicarakan tadi kaitan antara pengetahuan dan kebijakan, saya mau kita semua clear. Apa itu kebijakan? Apa itu kebijakan PUK? Referensi saya tulis di samping kanan, huruf kecil, dengan font kecil, silahkan dibaca sendiri. Saya bantu meringkaskan semua referensi itu di sebelah kiri. Oke? Sejak Dewi menulis 1927, sampai terakhir Kraft dan Furlong 2018, dan banyak orang menulis. Saya ringkaskan di sebelah kiri. Kebijakan publik adalah pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jangan kita berpikir bahwa kebijakan itu hanya sesuatu yang dikerjakan pemerintah. No. Yang pemerintah tidak kerjakan, itu kebijakan. Kita tidak lockdown, itu kebijakan. Itu kebijakan. Loh, bukannya karena alatnya nggak ada. Pernahkah kita melihat benar, kebijakan yang di hari-hari awal untuk mengusulkan tes? Enggak. Baru temuan di Eijkman, di berbagai FK, protes ketika jumlah tes kita rendah dibandingkan dimanapun dunia, baru perintah menaikkan. See? Kebijakan. It's the government choice to or not to do. Itu nomor satu. Nomor dua. Kebijakan publik, karena itu selalu terkait dan beririsan dengan spesifik. Pandemi ini kesehatan, tapi juga sosial, tapi juga ekonomi, tapi juga politik, pasti. Karena itu, nomor tiga, tidak mungkin pemerintah sendirian menyelesaikan semua masalahnya. Pasti ada prioritas. Ketika dikatakan, Pak, prioritasnya ini menyelamatkan nyawa manusia atau menyelamatkan ekonomi? Dan jawabannya, dua-duanya harus jalan. No. Itu berarti kita tidak bisa memprioritaskan. Jadi, Bapak Ibu, teman-teman, Prof, ya, travel bubble itu adalah kesepakatan dua atau lebih negara yang mengizinkan penerbangan internasional. Dua atau tiga negara ini masing-masing sudah percaya cara mereka menangani pandemi dan bisa mengontrol. Jadi dengan travel bubble, gelembung itu, misalnya Australia, Selandia Baru, dengan negara-negara di Tasmania gitu. Mereka punya travel bubble ini. Travel bubble Tasmania namanya. Mereka boleh terbang tanpa karantina. Karena mereka percaya cara penanganan. Karena mereka yakin tidak akan ada lagi transmisi antara negara-negara ini kalau orang-orangnya mobile, terbang. Saya membayangkan Indonesia masuk, ternyata tidak. Jadi, pariwisata di Australia, Selandia Baru, Tasmania itu digenjot lagi sekarang karena travel bubble itu. Kita nggak masuk, karena kita nggak dipercaya cara kita menangani oleh negara-negara lain. Ini bukan soal diplomasi. Kalau Bapak-Ibu yakin bisa mengkarantina anak, istri, tetangga, suami, kakek, nenek di rumah, dan baik-baik saja di rumah, kemudian rumah tetangga nomor satu sebelahnya ini juga kayak gitu, kita akan aman membiarkan anak kita main sini, ke rumah itu, ya kan? Tapi, kalau tiba-tiba ada keluarga X yang kita tahu, wong mereka nggak pernah jaga jarak, nggak pernah cuci tangan, pakai masker, apa ya mau saya biarkan anak-anak saya main sama mereka? Enggak lah. That is the logic. Nah, ini dalam kebijakan publik. Karena itu, kebijakan
itu sangat penting. Karena apa yang dilakukan dan yang tidak dilakukan, itu sama penting. Ini tantangan kita sebagai peneliti. Tantangan kita sebagai akademisi. Bagaimana riset terkait dengan jagat. Yang saya tuliskan di Kompas, yang saya tuliskan di Tempo, adalah sebenarnya mengurai bagian ini. Karena riset itu momen intelektual. Kita berpikir, kita menulis, kita merefleksikan, kita melihat data, kita memproses data. Sementara kebijakan adalah momen politis. Dibuat karena bargaining dengan badan anggaran di DPR, menteri atau dirjen dari partai politik yang berbeda, berpendapat apa, kita butuhnya apa, dapatnya apa. Itu kebijakan. Ketika saya masih duduk di jadi deputi di kantor staf presiden, saya pernah mendapatkan dalam tanda petik semacam keluhan itu ketika teman-teman dari kementerian protes ke saya. Lah saya itu rencana membangun rumah sakit di provinsi A, B, C. Lah kok dapatnya duit untuk membangun rumah sakit di provinsi D, E, F. Setelah rapat sama badan anggaran di DPR. Setelah pagu indikatif dari Bappenas yang dimajukan setelah jadi pagu yang definitif yang dikeluarkan oleh keuangan, kok beda? Kenapa berubah angka-angka? Policy is about political decision. Jadi, dalam bahasa Latin, orang melihat hubungan keduanya jangan-jangan nggak nyambung. Non sequitur. Padahal diasumsikan hubungannya positif, kan? Risetnya makin baik, kebijakannya makin baik. Ternyata bukan di situ. Banyak riset kita itu yang hanya jadi pajangan di rak buku. Nggak benar-benar mempengaruhi kebijakan. Nanti kita ngomongin lebih baik dalam diskusi. Tapi kata kuncinya, bukan dalam kaitan riset dan kebijakan, tetapi pada kualitas pembuat kebijakan. Apakah pembuat kebijakan kita terdidik baik? Apakah pembuat kebijakan kita terekspos dengan gagasan-gagasan akademik atau tidak? Karena makin dia terdidik baik, makin dia terekspos, debat politiknya akan makin bermutu. Nah, saya mau switch dulu sejenak ke apa yang disebut dengan produksi pengetahuan. Ini ditulis oleh Gibbons 1994. Gibbons 1994 mengatakan bahwa cara pengetahuan diproduksi itu ada dua moda, ada dua corak. Corak satu dan corak dua. Tidak berarti corak dua lebih penting, lebih baik, atau lebih mutakhir daripada corak satu. Bukan. Ini terkait dengan cara berpikir. Cara berpikir pada corak satu adalah yang memproduksi pengetahuan itu universitas atau perguruan tinggi. Aktornya dengan demikian adalah individu, peneliti. Dan disipliner. Linear. Gitu. Perspektifnya adalah bahwa penciptaan dan validasi pengetahuan itu sifatnya tidak punya kepentingan, disinterested. Karena itu mekanisme akuntabilitasnya peer review, otonomi. Orientasi kebijakannya adalah science policy. Okay? Itu corak nomor satu. Ada corak dua. Bahwa pengetahuan itu diproduksi tidak hanya di perguruan tinggi, tapi di banyak tempat. Pemerintah juga, bisnis juga, lembaga juga. Jadi, dia mengistilahkan socially distributed knowledge production. Karena itu, aktornya bukan individu-individu peneliti, melainkan tim, kolaborasi. Karena itu, threat-nya transdisipliner, interdisipliner. Jadi, kayak di Indonesia gitu ya, mungkin kita secara pemikiran mungkin sudah memikirkan, wah kita harus lintas disiplin, makin penting lintas jurusan, lintas disiplin gitu ya, pemikiran kita. Tapi barangkali prakteknya kita tanpa sadar, enggak. Kita mungkin prakteknya maunya linear. Profesor itu baru bisa jadi profesor kalau S1-nya teknik mesin, S2-nya mesin giling, S3-nya mesin giling jagung gitu, jadi profesor. Seperti saya itu di Indonesia jadi profesor enggak mungkin.
Ketika saya pulang ke Indonesia dari Manchester, saya sudah bilang, nggak mungkin saya jadi profesor. S1 saya teknik industri. S2 saya teknik informatika. Saya mengambil postgraduate diploma filsafat. S3 saya inovasi. Nggak jadi apa-apa di Indonesia itu. Postdoktoral saya sustainability dan knowledge dynamics. Kalau saya nggak pulang, Prof. Kalau saya nggak pulang dari Manchester tahun 2012, tahun lalu saya sudah full profesor di Inggris. I was well on my way sebagai profesor dalam bidang innovation and development. Itu bidang saya. Karena saya menggabungkan unsur sosioteknik dengan pembangunan, dengan keberlanjutan, pakai all my publications, I was well on my way. Negara memanggil, saya pulang, dan saya tahu sayonara saya pada gelar profesor saya. Saya nggak jadi profesor di Indonesia. Nah, hanya contoh. Itu mengapa perspektif mode 2 ini tidak pernah ilmu atau pengetahuan itu bebas nilai. Tidak ada. Mereka nggak percaya. Mengapa? Karena ilmu dan pengetahuan itu ada dalam konteks untuk diaplikasikan, untuk menyelesaikan masalah. Itu. Maka nggak ada istilah bebas nilai itu, tidak ada. Pasti ada nilainya. Karena itu mekanisme akuntabilitasnya refleksif. Karena itu kebijakan, orientasi kebijakannya adalah innovation policy, bukan science policy. Tapi innovation policy. Karena innovation itu sudah sampai kepada applicability. Nah, lalu kita pernah mendengar ini saja, Bapak, Ibu, teman-teman, profesor sekalian sudah pernah mendengar triple helix. Sebenarnya triple helix ini kan yang norma bagaimana akademisi, bisnis, dan pemerintah ini bekerja bersama, begitu kan, ya, dalam sebuah helix itu. Kemudian di ini sebenarnya tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk juga penciptaan pengetahuan. Tapi sembari mengakui bahwa masing-masing aktor punya keterbatasan. Jadi harus dalam bentuk helix, dalam bentuk apa namanya, bekerja bersama, kolaborasi. Ini ilmu ini segera kadaluarsa, dari triple helix ke quadruple helix, kemudian ke pentahelix, dan seterusnya. Saya beruntung Ed Skowitz sama Lee Dusdorf pernah mengajar di Manchester, datang sebagai dosen gitu, tamu, visiting fellow selama, saya lupa, 2 atau 3 bulan, dan mengajar, dan ketemu dengan kami, dan kami para mahasiswa-mahasiswa konyol saat itu tanya ke dia. Dan dia bilang, sebagai sebuah ilmu, triple helix sudah mati. Udahlah, ngapain kalian pelajari itu. Tapi sebagai sebuah norma kebijakan, silakan. Jadi, kira-kira sejak tahun 2005 kali, masih saya di Dusdorf itu sampai 2006-2007, sejak itu sudah nggak ada lagi mahasiswa PhD, studi inovasi di sana, yang mempelajari triple helix. Kan udah mati sebagai ilmu. Sebagai norm boleh, dirujuk boleh, tapi memperdalam triple helix is not the case. Saya juga mencoba meringkaskan ini. Bagaimana sebenarnya knowledge dan policy itu saling berkelindan, saling apa namanya, saling terkait. Sejak selesainya Perang Dunia Kedua sampai dengan milenium baru. Bagaimana orang, tidak untuk saya bacakan, tapi untuk Bapak Ibu dan Prof baca nanti, bagaimana setelah Perang Dunia Kedua itu policy for science. Disitulah saat muncul program-program yang mercusuar, aerospace, kalau Bapak Ibu teman-teman masih ingat apa namanya, perlombaan ke luar angkasa Amerika dengan Rusia kayak itu, masih ingat tuh kan, film Star Trek pertama muncul, kemudian bagaimana sains itu ditunjuk sebagai apa, penanda kemajuan sebuah negara. Ini bergeser tahun 70-an ketika Meadows and Meadows menulis buku Limits to Growth. Orang mulai mempertanyakan cara kita hidup, cara kita menggunakan alam ini kayak apa, mengatakan nggak bisa kayak gitu. Lihat ya, sains itu harusnya menjadi penyelesaian masalah. Bumi kita nggak bisa dibiarkan kayak gini terus gitu. Itu tahun 70-80. Tahun disitulah Habibie pulang ke Indonesia, mulai membangun BPPTI, teman-teman masih ingat kan. Karena orang mulai muncul, oke, nasional, mulai masuk, dikejar lagi, digeber lagi tahun 80-an, competitiveness dan inovasi. Terus sampai kemudian milenium baru ini, di mana kita mulai harus memahami bahwa oh, ada challenges-challenges baru. Mulai muncul jejaring. Nah, ini semua sampai kepada yang satu dalam Kompas itu, bagaimana sebenarnya kerangka berpikir ilmiah itu bisa menelurkan kebijakan yang tepat sasaran. Ada dua sudut pandang, Bapak-Ibu, Profesor. Sudut pandang pertama yang saya sampaikan dalam gambar sebelah kiri adalah sudut pandang yang melihat bahwa
ekosistem inovasi itu lebih besar daripada ekosistem pengetahuan. Ekosistem pengetahuan adalah bagian dari ekosistem inovasi. Jadi, the most important thing is innovation. If you nurture innovation, dengan sendirinya you nurture pengetahuan. Dengan sendirinya you nurture riset. Gitu. Cara pandang yang kedua, sedikit berbeda, melihatnya kebalik. Ekosistem pengetahuan yang lebih besar. When you nurture knowledge, maka dengan sendirinya inovasi muncul. Dengan sendirinya risetnya membaik. Itu cara pandang. Saya tidak memperdebatkan ini, mana yang lebih penting, mana yang lebih benar. Tidak. Sama sekali tidak saya perdebatkan. Ini saya tunjukkan bahwa ada dua perspektif. Ada yang mengatakan lawar itu enak, ada yang nggak suka makan lawar. Ya kan, kalau saya di Bali saya makan lawar, saya hobi saya makan itu. Meskipun teman baik saya, sahabat saya, saudara saya nggak suka makan lawar, bagi saya it's among the best vegetable itu lawar. Kita gosip aja, bro. Oh iya. Atau kalau teman, waktu saya kemarin cerita ini ke depan teman-teman di Jakarta atau Bandung, kan mereka senang makan bubur ayam itu. Yang sebelah kiri itu makan bubur ayam dicampur. Dicampur, lu baru dimakan. Yang sedangkan itu makanya sedikit-sedikit. Jangan sampai kecampur. Manapun itu, bagi saya tidak penting. Karena komponennya sama. Karena aktor di dalamnya sama. Jadi kalau saya lebih pragmatis, ini di sini kecampur cara pandang saya sebagai pemerintah. Selama membantu memungkinkan pemerintah untuk membangun itu dan memprioritaskan itu dalam kajian pembangunan, itu didorong. Elemennya adalah ini yang saya ajukan. Saya tulis di dalam tulisan saya di dalam di Tempo maupun di Kompas. Ada 5 elemen dari ekosistem tahuan dan inovasi. Elemen pertama adalah kerangka regulasi. Pemerintah tidak bisa bekerja tanpa regulasi. Itu birokrasi kayak gitu. Kita aja yang di kampus kayak gitu kan. Kalau nggak ada aturannya, wah nanti dululah. Apalagi tambah dengan KPK. Wah takut saya nanti pakai jaket kuning. Itu pasti begitu. Tapi bukan hanya pemerintah sebenarnya. Juga begitu. Kalau nggak ada kerangka, mereka juga berpikir susah. Ya kan? Universitas juga begitu. Jadi kerangka regulasi ini penting. Karena mengatur. Karena dia mengatur bagaimana aktor-aktor nanti bekerja. Nomor 2, kelembagaan. Kelembagaan. Siapa mengerjakan apa, kapan. Itu penting sekali. Karena kalau enggak yang terjadi adalah chaos. Tumpang tindih, ngerjain ini. Maka kalau Bapak Prof sekalian mendengar munculnya BRIN ini, Badan Riset Inovasi Nasional ini, / Kemenristek ini, dengan semua isunya bahwa litbang-litbang kementerian akan dilebur, kemudian di daerah akan muncul BRIDA, Badan Riset Inovasi Daerah, di mana litbang-litbang daerah semua dijadikan satu kayak gitu. Ini adalah soal tata kelembagaan. Nanti kita bicarakan. Yang ketiga adalah tata kelola dan akuntabilitas. Perlu dipastikan tata kelolanya benar. Perlu dipastikan akuntabel. Tapi tentu saja di dunia pengetahuan dan riset itu berbeda dengan di pemerintahan. Tentu sudah jadi cerita umum. Kita ngajukan proposalnya kapan, disetujuinya kapan, duitnya cair kapan, laporannya kapan. Ya enggak. Udah ngajuin proposal baik-baik dari Oktober tahun sebelumnya, malah mungkin setengah tahun sebelumnya udah dibuatin agar harapannya duitnya cair awal tahun gitu kan. Tapi ternyata baru disetujui April, duitnya baru muncul Agustus. Tapi November harus bikin laporan akhir, ya enggak? Kita ngalami itu. Dan harus ngumpulin semua bon-bon itu. Mulai dari beli pisang goreng, mau beli apa, itu harus dikumpulin bon-bonnya itu. Boarding pass ya oke lah, tapi bon pisang goreng kayak gitu-gitu. Itu membuat, Anda kebayang enggak? Riset diperlakukan seperti proyek pemerintah. No. Riset itu nature-nya adalah akuntabilitasnya juga tetap harus akuntabel tentu. Itu enggak untuk dicolong, tidak untuk dicuri, tidak untuk tapi akuntabilitas riset, cara mencatatnya, cara itu berbeda. Itu juga menuntut manajemen riset yang baik. Kalau ada yang bertanya pada saya, Januar nyesel nggak kamu pulang ke Indonesia itu, dibanding Manchester gitu. Saya garis besar nggak nyesel, tapi sebagai peneliti saya bisa membandingkan dulu hidup saya yang nyaman. Soal gaji atau soal apa itu bukan masalah besar, Pak atau Prof. Meskipun tentu saja bedanya gede ya. Tetapi maksud saya, yang begini,
sebagai peneliti saya mendapatkan kebebasan full. Saya tahu saya mendapatkan dana kapan, harus saya pertanggungjawabkan kapan, dan saya dibantu oleh tim admin. Tentu saya mau pergi, saya bilang kepada admin saya mau pergi ke sana. Dia ngurusin semuanya, boarding pass-nya diberikan, saya pulang, ini boarding pass atau ini tiket. Dan saya nggak ribet dengan itu. Pengadaan sana-sini. Ini penting nih, tata kelola makanan. Berikut, elemen keempat adalah skema insentif atau pendanaan. Kita sudah punya LPDP. Kita sudah punya DP, Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, para profesor, LPDP ini sekarang sudah mulai mendanai riset. Karena dana abadi riset sebagian mau disalurkan lewat LPDP. Tapi seperti apa nanti kita lihat. Kita punya dana abadi perguruan tinggi. Kita punya dana abadi riset. Ini harus dikelola oleh negara. Cukup nggak ini? Saya sekarang mengatakan nggak cukup. Bukan soal jumlah, tapi soal skema. Bapak, Ibu, dari invensi sampai inovasi, ini kalau kita punya 100 penemuan yang benar-benar bisa jadi inovasi. Inovasi itu artinya dibuat, diproduksi, dan ada demand market demand, atau digunakan secara banyak orang, oleh banyak orang, secara massal. Ini definisi inovasi. Kalau tidak, namanya cuma invention, bukan innovation. Dari sini sampai ke innovation itu, dari 100 research output, tidak lebih dari 3% yang jadi inovasi. Not more. Tapi prosesnya yang mendanai ini siapa? Makanya ada namanya yang disebut dengan lembah kematian. Valley of death. Antara invention dengan innovation. Dan di sini harus ada pendanaan yang memberikan duit untuk, oke, kamu coba. Dengan kemungkinan gagal 97%. Kalau ini pakai uang negara, bisa dituntut itu ke BPKP atau ke BPK atau ke KPK. Duitnya mana? Mana hasilnya? Inovasi nggak semua bisa selalu berhasil, ya kan? Venture kapitalis kita nggak cukup punya banyak. Ada namanya angel investors. Itu juga belum banyak. Ini yang perlu dibuat skema. Harus ada skema dana inovasi yang memungkinkan dana itu dipakai oleh para inventor untuk mereka menjadi inovator, menjadikan atau dipakai oleh para inovator. Mereka mencari hasil-hasil riset yang bisa punya kemungkinan untuk dijadikan inovasi dan dijadikan inovasi. 97% akan gagal. Tapi ketika gagal, nggak dituntut. Terakhir, sumber daya manusia. Mesti. We know. Saya nggak perlu panjang lebar lah. Kita semua dari perguruan tinggi, kita tahu betapa pentingnya aspek sumber daya manusia ini. Nah, 5 elemen ini, jika tertata baik, Prof dan Bapak-Ibu sekalian, akan menghasilkan ekosistem pengetahuan dan inovasi dengan setidaknya 3 output. Output pertama adalah yang selama ini dikatakan sebagai komersialisasi atau hilirisasi riset dan inovasi. Yang sekarang ini semua orang bicara itu, ya kan? Hilirisasi, komersialisasi. Itu sebenarnya hanya satu output. Kalau lebih spesifik, output dari ekosistem inovasi. Itu. Tapi ada output yang lebih, bukan lebih lah, output yang juga penting, equally important, adalah kalau ekosistemnya ini jalan, terdefinisi, ada elemen-elemennya kuat, maka kebijakan publik kita juga lebih baik, lebih utuh, lebih evidence-based. Mengapa? Karena dalam kebijakan itu, ada yang namanya, saya tulis dalam Kompas dan di Tempo, ada yang namanya tujuan atau intensi kebijakan. Intended outcome dari kebijakan. Semua kebijakan pasti punya unintended consequence. Konsekuensi yang tidak diniatkan. Yang saya tulis di Tempo itu adalah case konkret yang saya tangani ketika saya jadi deputi di KSP. Membangun jalan tol Trans Jawa. Prof, jalan Trans Jawa itu mempercepat waktu tempuh dan barang dan orang, logistik itu meningkat karena tol Trans Jawa. Saya mencoba sendiri, Prof. Dari Solo sampai ke Jakarta enggak lebih dari 7 jam. Nyopir itu. Sudah pakai berhenti lagi. Oh, itu cepat sekali. Jadi memang indeks logistik kita membaik. Memang waktu tempuh berkurang. Itu intended outcome-nya memang.
Tapi unintended consequence-nya adalah ekonomi rakyat di Pantura itu. Mengapa? Karena dulu, kalau saya nyopir Jakarta ke Solo atau Jakarta ke Jogja begitu, atau sebaliknya, saya kan berhenti di Brebes, beli telur asin. Atau berhenti di sana beli apa bawang merah. Atau saya berhenti di Cirebon, makan empal gentong atau tahu gejrot. Tapi karena tol itu, jus sudah. For a while, the so-called people's economy, ekonomi rakyat di Pantura itu, mati. Kami melaporkan hal ini kepada Bapak Presiden, sampai keluar arahan dari Bapak Presiden, rest area sepanjang tol Trans Jawa harus untuk UMKM. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian suatu saat nanti mencoba tol Trans Jawa itu, sejak keluar sampai sebelum masuk Semarang atau sejak keluar Semarang sampai sebelum masuk Surabaya itu, enggak ada McD, enggak ada Starbucks, enggak ada KFC. Yang ada semua UMKM-UMKM itu. Ketiga, outputnya adalah kapasitas negara dan proses bisnis pemerintah yang lebih baik. Karena makin pinter tadi, maka cara pemerintah mengelola negaranya lebih baik. Nah, itu elemennya, ini aktornya. Cepat saja. Ada producers, ada users, ada enablers, ada intermediaries. Producers yang memproduksi pengetahuan, users yang memanfaatkan, enablers yang memungkinkan itu terjadi, intermediary yang menjembatani. Ini tidak muncul eksklusif, seperti dalam gambar itu, saling tumpang tindih. Pemerintah bisa sekaligus user, sekaligus producers, ya kan? Bisnis bisa sekaligus users, bisa producers. Pemerintah juga sekaligus bisa jadi enablers. Ya, bisa pakai itu juga. Jadi saling terkait. Nah, dari elemen dan aktor ini, saya mengajukan kerangka berpikir. Ini logical framework untuk membangun ekosistem pengetahuan dan inovasi. Jadi, yang sebelah kiri adalah elemen tadi, yang di baris ya, row, sementara kolomnya adalah aktor. Maka kita akan ketemu matriks 4x5, 5 elemen, 4 aktor. Kita bisa membangun ekosistem. Nah, bagian ini, Prof. Ngakan, yang saya tidak bisa eksplorasi dalam di majalah Tempo, karena kepanjangan jadi. Saya mau tulis saja nanti di jurnal atau di buletin science gitu. Tapi ini belum, kalau di majalah publik, belum. Ini yang bisa kita petakan. Ini framework. Yang saya mendengar kabar baik, Prof. Ngakan, apa yang saya tuliskan di koran dan di majalah itu, mendapatkan perhatian dari 3 menteri, Bapak Menteri Stek, Bapak Menteri Bappenas, dan Bapak Menteri Pan-RB. Dan saya sekarang diminta untuk ikut terlibat di dalam penyusunan cetak biru ekosistem pengetahuan dan inovasi. Ini saya baru sampaikan kepada publik di Udayana. Belum ada publik lain yang tahu. Karena memang ini baru sekali setelah kita ngomongin itu. Sukses, jadi, Udayana. Jadi saya diminta, ini akan ada tim gabungan dari Bappenas, dari Ristek, dari para peneliti, saya nggak tahu ada berapa, tapi saya diminta duduk di situ untuk ikut mengarahkan tim ini menyiapkan cetak biru ekosistem pengetahuan. Jadi, sebagian saya salurkan di sini. Slide-slide setelah ini adalah slide-slide yang belum pernah saya tunjukkan kepada pun, kecuali melihat dengan kerangka tadi, membandingkan dengan beberapa negara. Misalnya Jepang. Dengan kerangka tadi ya, yang ada saya masukkan, yang nggak ada ya nggak usah saya masukkan. Bapak-Ibu sekalian lihat, Jepang. Itu punya strategi namanya Innovation 25. Targetnya 2025. Dia punya rencana IPTEC per 5 tahun, Jepang. Anda tahu pendanaan IPTEC Jepang? 3,5% PDB. 3,5%. Kita 1% aja nggak ada. 0,5% aja nggak nyampe. 0,2% aja nggak nyampe. Jepang 3,5%.
mana kuncinya menyiapkan SDM di Jepang? Dari pendidikan dasar, lifelong learning. Mereka tidak semua belajar sejak lahir oek gitu sampai tua. Jadi yang tua pun, yang aging pun terus. Maka nggak ada mereka diskriminasi pekerjaan karena orang sudah tua, nggak ada. Kelembagaannya, mereka punya badan iptek yang bertugas menyiapkan kebijakan iptek. Di bawah siapa? Langsung Perdana Menteri. Itu mengapa saya tadi bilang di depan, di Indonesia ini apa iptek dan inovasi nggak pernah menjadi prioritas. Kecuali dulu zaman Orde Baru. Ketika Presiden langsung menjadi Ketua DRN. Dewan Riset Nasional itu langsung di bawah Pak Harto saat itu. Bapak-Ibu tahu nggak DRN sekarang ada di mana? Secara administrasi, di bawah eselon 2, Kemenristek. Dulu, itu langsung ke Presiden. Jepang. Ini Korea Selatan. Korea Selatan punya yang disebut dengan National R&D Innovation Measures. Mereka sangat obsesi dengan sistem inovasi nasional. Jadi, ekosistem untuk peneliti itu sudah kayak, jadi kayak, apa yang namanya ya, setengah dewa gitu di sana, difasilitasi. Kita kan taunya K-pop, ya kan? Kita kan taunya yang asik-asik gitu. Di belakang sana, coba nanya teman-teman UNUD, kalau ngirim orang, apa, mengirim orang selain ke Eropa, kirim ke Jepang, kirim ke Korea. Itu, KIST, itu UA, itu one of the best itu. Yang mereka mengerjakan. Korean Institute of Science and Technology. Wah, itu akan mengalami kayak apa Korea. Tahun 71 itu lebih miskin dari Korea tahun 71. Setahun kemudian saya lahir. Itu Korea saat itu adalah Korea yang lebih miskin dari Indonesia. Kita lihat kayak apa Korea. Dana litbangnya berapa? 3,7% PDB. Targetnya 3 tahun ke depan 5%. Dan duitnya gede, duitnya swasta. Di Indonesia 80% GRD yang 0,1% tadi itu negara. 80% dari 0,1%. Di sana swasta yang lebih gede. Strategi perguruan mahasiswa, strategi sumber daya manusia IT dan perangkat lunak SD programming dan itu wajib di membaca lembaga saya tengok langsung di bawah presiden. Anda lihat, garis benang merahnya semua. Langsung di bawah presiden. Singapura, lihat. Sama. Pendanaannya 3,5%. SDM-nya subsidi kalau mereka. Skilling, reskilling. Tata kelola akuntabilitasnya, mereka pendekatannya namanya whole of nation. Mereka punya panduan khusus namanya K2P. K2P itu knowledge to policy. Yang mengawal siapa? Bukan risteknya Singapura, tapi LAN-nya Singapura. Kita punya LAN kan, Lembaga Administrasi Negara. Tapi Lembaga Administrasi Negara itu isinya mendiklatkan eselon 4, eselon 3, eselon 3, eselon 2, eselon 2, eselon 1. Nggak paham mereka soal iptek. Mohon maaf saya kalau saya agak terdengar sinis. Tapi ini bedanya Singapura. Kelembaganya mereka punya Agency for Science, Technology and Research. Langsung di bawah Perdana Menteri. Singapura. Ini Cina. Kerang regulasinya, mereka sudah mendeklar tahun 2020 momen dunia, pemimpin dunia di bidang iptek 2050. Mereka, kalau kita punya RPJP itu, mereka juga punya namanya Rencana Pembangunan Iptek Jangka Menengah dan Panjang. Nah, bedanya, mereka negara komunis, single party. Jadi, kalau partainya tunggal, maunya apa, jalan pasti. Pendanaannya dari mana? Dari pengusaha-pengusaha dan mereka punya apa namanya prioritas yaitu AI.
sama. Kalau tadi di Singapura dan Korea tadi IT, kalau Cina udah lompat, mereka maunya AI. AI itu diajarkan sejak SD. AI. Bagiannya mereka punya Chinese Academy of Science. Nah, memberi nasihat langsung kepada pimpinan tertinggi. Nah, dia terakhir. Ini kerangka regulasi. Sejak 58. Nehru tahun 46 mengeluarkan istilah scientific temper, perangai ilmiah. Dia bilang, kemajuan negara ditentukan dari perangai ilmiah warganya. Perangai ilmiah itu satu sikap mental yang mau mencari tahu, mau mencari mana yang benar, mau memilah-milah, mau menelisik lebih dalam. Itulah gagasan Nehru. Dan Nehru merumuskan dengan istilah scientific temper. Ketika orang nggak langsung percaya, ketika orang nggak langsung ikut, tapi bertanya, mengapa, mengapa, mengapa. Kita masih jauh dari situ. SDM, mereka bilang, education for all. Mereka tidak mengatakan soal IT atau AI tidak, tapi mereka memastikan dulu semua sekolah dulu. Maka pendidikan itu digratiskan sejak SD. Kurikulum pendidikan tingginya sesuai dengan kebutuhan pasar, tapi juga mengembangkan minat dan bakat mereka. Mekanisme akuntabilitasnya, mereka itu punya mekanisme untuk mendapatkan input dari ilmuwan untuk perencanaan dan pembuatan kebijakan. Ini yang menarik di India. Mereka khusus punya badan di mana ilmuwan-ilmuwan itu memberikan masukan pada pemerintah dan didengarkan. Dan Perdana Menterinya sendiri sejak awal memainkan peran penting dalam mengawinkan ilmuwan dengan kebijakan. Misalnya, kepala lembaga-lembaga litbang itu dijadikan bagian dari birokrasi. Setelah India merdeka, aliansi elit ini, ilmuwan dan pengenalan politik, gini. Nah, gimana Indonesia? Kerangka regulasi. Saat ini kita sudah punya undang-undang Sinasiptek. Kita sudah punya RIRIN, kita sudah punya peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa, termasuk jasa riset. Kita punya peraturan pemerintah mengenai P3K. Kedepan, perlu diperkuat. Udah intinya itu aja. Pas peraturan turunan undang-undang itu perlu ditegaskan mengenai integrasi litbang. Saya juga baru belajar itu istilah litbang jirap itu. Penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan teknologi dalam BRIN. Masuk situ. Riset kebijakan sosial humaniora terintegrasi dengan perumusan kebijakan. Itu ke depan. Saat ini kelembagaan kita belum tercipta kolaborasi. Lembaga litbang belum dapat perhatian. Trust tidak ada antara aktor-aktor dalam ekosistem. Belum ada keselarasan antara lembaga litbang dengan industri. Kedepan ini yang mau kita clear-kan. Clearing house-nya Bappenas dan Kemenristek. Harus ada komitmen politik yang kuat. Kalau enggak, nanti in silo. Tata kelola dan mekanisme akuntabilitas. Saat ini masih tertinggal, tadi sudah saya tunjukkan kan, tata kelola akuntabilitasnya masih tertinggal di negara-negara lain. Proses perumusan kebijakan belum terbuka, keputusan menggunakan pengetahuan itu hanya karena keinginan politik, ya kan? Sudah diputuskan, baru dibuat risetnya. Saya nggak tahu Bapak-Ibu mengamati nggak yang tadi disampaikan oleh BP POM. Ketika teman-teman dari TNI Angkatan Darat dan dari UNAN mengatakan bahwa obat yang bisa menyembuhkan COVID itu masuk ke BP POM, BP POM mengatakan nggak. Dia nggak mau. Dan saya kira yang dikatakan BP POM itu benar. Itu. BP POM tidak menjadi exposed, harus menjadi ex-ante. Pendanaan, nah, saya sudah sampaikan tadi. Terbatas, auditnya berbasis proses, produktivitas penelitian terhambat, tata kelola pendanaan tumpang tindih. Itu yang ke depan yang mau kita perbaiki. Kita tahu, Bapak-Ibu sekalian, yang tadi saya sampaikan. Tadi. Memang perlu check and balances, memang perlu mekanisme kompetisi, tapi alokasi dana riset harus dikoordinasikan. Dan terakhir, mengenai sumber daya manusia. Kita tahu, kita belum punya peta jalan, kita skema insentifnya ruwet, sehingga orang, para peneliti kita dipaksa untuk mengejar KUM.
para peneliti kita, dan kita tidak mewariskan hal yang baik sebenarnya. Nulis sendiri, diterbitkan di jurnal sendiri, di review sendiri, dipuji-puji sendiri untuk cari kum. It's not good, trust me. Kita harusnya mendorong, membangkitkan iklim di mana para peneliti kita memang terpacu. Penelitian mengenai Indonesia, perspektif Indonesia, tapi dikomunikasikan kepada publik, pada khalayak luar. Nulis di jurnal internasional. Kalau mau jurnal kita dinaikkan agar jadi jurnal yang internasional. Kita obsesif dengan KUM, kita obsesif dengan Scopus, yang kayak gitu, itu kita perlu pastikan, kita perlu perbaiki. Jenjang karir peneliti, jenjang karir dosen, itu yang kita perlu. Dengan kata lain, kita butuh peta jalan, manajemen talenta untuk pengembangan SDM. Nah, ini semua untuk apa? Ini dua slide saya yang terakhir. Pertama, di ujung tulisan saya di Tempo itu, saya bicara mengenai kapasitas negaranya harus kuat, harus terbangun. Kapasitas untuk menjalankan pembangunan, membuat kebijakan dan regulasi, menata institusi, melakukan implementasi, menyiapkan mekanisme akuntabilitas, memobilisasi sumber daya. Saya menulis ini di dalam research paper saya di ICA 19 Juni kemarin, akan dibaca, silahkan di Google. Itu singkat, itu bukan jurnal, namanya perspektif di ICS, hanya 2.700 kata, singkat, tapi saya menggunakan dari krisis COVID, saya berargumen mengenai pentingnya strengthen state capacity. Silahkan itu dengan teman saya, Mas Wage Dharma Negara, kami nulis berdua untuk ICS saat itu. Yang kedua adalah, terakhir saya sampaikan adalah, mengapa ini semua penting? Dan ini adalah refleksi saya sebagai seorang deputi yang saya bagikan di sini. Karena warga dan pemerintah itu punya relasi. Dan relasi itu sangat ditentukan dari kualitas kebijakan publik pemerintah. Ada 4 tingkat atau 4 level begitu ya. Level yang paling permukaan adalah mengenai kapasitas atau kemampuan. Ketika pemerintah memberikan sebuah kebijakan, publik bertanya, bisa nggak ya pemerintah melakukan? Pemerintah mengatakan, yuk kita buat pembatasan sosial berskala besar. Pertanyaan pertama, mampu nggak ya? Ini pertanyaan mengenai kapasitas. Pertanyaan nomor 2 dalam relasi itu adalah otoritas, kredibilitas. Memangnya pemerintah berhak larang-larang saya keluar rumah? Memangnya pemerintah berhak maksa-maksa saya pakai masker? Ya kan? Itu pertanyaan mengenai otoritas. Level yang ketiga adalah motivasi. Sempat kemarin saya baca polemik mengenai kasus belum terkontrol, pasar kok dibuka, mal dibuka. Orang bertanya, ini motivasinya apa ini pemerintah? Atau kapasitas tes nggak buru-buru dinaikkan pada hari pertama? Orang bertanya, loh kenapa pemerintah tidak menaikkan kapasitas tes? Apa? Ini motivasi. Yang keempat, dan ini paling mendasar adalah kepercayaan. Trust. Pemerintah bisa dipercaya enggak sih sebenarnya? Dan kalau sampai ke situ, itu lampu. Itu mengapa Pak Jokowi marah. Itu mengapa Presiden marah kepada menteri-menterinya mengenai penyerapan yang buruk, mengenai itu. Bukan karena soal kapasitas kredibilitas, tapi karena sudah mulai orang mempertanyakan percaya atau enggak percaya pada pemerintah. Ini relasi antara warga dan pemerintah di 4 level itu. Itu mengapa kebijakan publik mesti baik. Itu mengapa pengetahuan mesti jadi bagian dari pembuatan kebijakan publik. Agar kebijakan publiknya mampu menjawab, mengadres 4 level ini. Paling mendasar trust, motivasi, authority, dan yang paling akhir, yang paling permukaan, capacity. Itu sisi pemerintah dan warga. 2, dari sisi pembuat kebijakan. Bapak Ibu, kalau saya ditanya dulu oleh teman saya dulu aktivis tahun 98, sejak sebelum itu malahan, sampai saya sempat harus lari dari Indonesia segala macam, kemudian jadi akademisi lah, jadi pembuat kebijakan. Teman saya aktivis nanya ke saya gini, Yan, apa kamu nggak stres dulunya aktivis teriak-teriak demo di jalan, sekarang jadi deputi kepala staf presiden? Gitu. Saya bilang ke dia, jauh lebih stres dari seorang akademisi menjadi pembuat kebijakan. Daripada dari seorang aktivis jadi pembuat kebijakan.
Karena kadang-kadang, Bapak Ibu, kita harus melakukan sesuatu yang kita tahu harusnya nggak dilakukan. Atau kita tidak boleh melakukan sesuatu, padahal kita tahu sebagai akademisi harusnya kita lakukan. Tegangannya seperti itu. Substansinya seperti apa? Gimana mengkomunikasikan? Nggak gampang mengkomunikasikan substansi publik. Contoh mengenai penggunaan anggaran pendidikan. Publik pokoknya tahunya anggaran pendidikan itu 20% APBN. Jadi kalau ada yang nggak beres, yang digebuki pemerintah pusat ke Mendikbud. Nanti dulu. Dari 20% APBN itu, 60%-nya itu di pemerintah daerah loh. Bukan di Jakarta loh. Kita mengkomunikasikan lebih baik ya. Nggak bisa kita komunikasikan begitu, kita makin digebuki oleh apalagi netizen-netizen itu ya kan. Dua, politik dan teknokratik. Arahan politik presiden atau menteri itu harus bisa diterjemahkan secara teknokratik. Gimana jalannya? Kalau presiden mengatakan saya mau kesejahteraan rakyat meningkat, ini artinya apa? Bansosnya berapa, skalanya berapa banyak, diberikan pada keluarga penerima atau desil berapa orang miskin, itu kan teknokratik. Elitis, populis. Ini kepentingan kelompok kecil atau kepentingan banyak orang? Nah, Bapak, Ibu, rekan-rekan, teman-teman sekalian, para profesor itu, catatan saya mohon maaf sedikit lebih banyak, lebih panjang dari waktu yang disediakan, tapi mudah-mudahan kita masih punya waktu untuk berdiskusi, untuk ngobrol-ngobrol lebih jauh di dalam sesi tanya-jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edward. Jadi, kita masih punya waktu kok ini. Nah, baik. Jadi kita sekarang masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Pertanyaan, silakan langsung disampaikan. Mungkin lebih. Silakan Prof. langsung atau lewat boleh, monggo. Silakan Pak. Ya, dan Bapak Ibu. Pak moderator, saya silakan Pak Gomoko. Ya, silakan Pak. Silakan Pak Budu. Ya. Saya tertarik sekali mendengar apa yang kita alami memang saya ingin bertanyakan tentang lembah kematian itu yang 97% gagal. Siapa yang akan mau jamin kira-kira mana? Nggak bisa dengar ya suaranya. Iya, ya, lanjut Pak Putu, silakan. Silakan Pak. Lemah. Silakan Pak Putu. Tadi saya mendengar soal lembah kematian, siapa yang bisa menjamin kalau begitu, gitu kan Pak? Terus ya, bagaimana? Menjamin, tapi kita tahu itu 97%. Orang kan berpikir Pak, dengan 0,5% aja kita, 50% aja mikir-mikir, apalagi 97%. Gimana kira-kira? Baik Pak, oke silakan. Pertanyaan kedua mungkin Pak Prof, mungkin kita kumpulkan 3 atau 4 pertanyaan begitu, baru kita baru saja baca. Boleh, silakan. Mungkin ada yang tanya kedua. Pak Prianto boleh tanya. Silakan Bu Dwi Diani, ya silakan. Halo Ibu. Halo Mas, selamat ketemu lagi. Kabar. Hanya baru ini 13 Agustus kemarin itu kan ada Rakornas Ristek. Ristek yang 13 Agustus kemarin. Nah, itu kan ada BIN, kemudian PRN, LPDP di situ. Apa yang Mas sampaikan tadi rahasia di Ristek Bapenasnya Tripolo itu apakah sudah masuk di situ? Siap. Siap. Terima kasih. Ya, langsung. Ini cuma pertanyaan. Boleh satu lagi Pak Pri? Ya. Silakan. Harus, ya maksudnya dibongkar sistem pendidikan kita dari
SD. Karena kalau kita memang menginginkan manajemen talenta itu, semestinya kita sudah dari SD atau bahkan mungkin pre ya, itu sudah dimulai. Memang kira-kira kalau Mas Januar itu idenya itu untuk memperbaiki dari preschool misalnya. Oke, okay, baik. Ke pertanyaan ketiga, tadi Pak Ainul. Ya. Silakan Pak Ainul. Suara saya bisa didengar? Ya. Bisa, bisa Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Yanwar. Saya dari tadi ketin Pak Ainul. Jadi pertanyaan saya, menurut tadi ya Pak, belum adanya trust dari antara peneliti dan industri. Itu menurut saya salah satunya dikarenakan industri yang ada di Indonesia itu kan asing semua. Jadi Toyota, Samsung, dan semuanya. Mereka menyandarkan risetnya di negaranya dia. Jadi nggak ada kebutuhan ke kita. Nah, itu gimana secara kebijakan mengatasi ini? Ya. Kemudian berlanjut dikit. Ketiadaan industri dalam negeri kita sih mengakibatkan kita kadang-kadang meneliti begini, kita tahu teknologi itu sudah jauh, tapi kita melakukan di tahap sini-sini aja karena kita belum punya, belum ada. Contohnya bikin mobil gitu, mobil listrik. Kita sudah tahu di dunia udah sampai ujung sana gitu, tapi kita melakukan yang sangat basic sekali. Dan bahkan pemerintah pun menganggarkan miliaran untuk itu gitu. Jadi hasilnya kadang-kadang seperti mainan saja gitu dibandingkan yang sudah real ada gitu. Nah, itu secara kebijakan seperti apa gitu Pak ya? Iya. Oke, okay. Ada lagi pertanyaan terakhir yang dijawab. Halo. Halo. Ya. Oke, kita cukup tiga dulu Pak. Oke, cukup tiga dulu Pak. Oke, nggih. Ya. Ya. Halo. Ya, Pak Inul. Halo, ya, Pak Inul. Masih ada yang ya. Sudah disampaikan sebentar, hilang suara saya tadi, Pak. Halo. Ya, ya. Putus, Pak. Putus-putus suaranya, Pak. Sampai mana tadi, Pak? Sampai ke ketidak. Ya, mungkin saya tulis saja ya. Sambil saya tulis kan dilanjutkan. Oh, iya, chat, Pak ya, di kolom chat gitu juga. Betul, betul, betul. Baik. Oke. Jadi kami persilakan Pak Yanwar untuk yang pertama tentang lembah kematian, the death of valley itu. Oke. Okay. Siap. Terima kasih, Pak. Sekaligus bagi rekan-rekan, saya ingin sebisa mungkin sebelum pukul 3 nanti menjawab. Jadi kalau ada pertanyaan di kolom chat, jadi nanti bisa sekaligus saya baca dan saya jawab. Nanti mohon izin Prof. Priyanto, saya pukul 3 nanti itu ada acara dengan Bapak Wapres lewat Zoom juga. Jadi kalau boleh saya meninggalkan Zoom ini 5 menit sebelum, karena ada protokol dengan Wapres. Kami harus clearance dulu di meeting room-nya Pak Wapres 5 menit sebelum pukul 3. Jadi nanti ya. Oke, kita usahakan. Oke. Baik, silakan teman-teman kalau ada mau yang mau ditanyakan lagi lewat chat. Saya akan mencoba menjawab satu persatu tadi yang pertanyaan pertama mengenai lembah kematian. Betul, Pak. Itu adalah pertanyaan yang menghantui dan sebenarnya menjadi, itu kalau saya boleh saya bilang, Pak, itu adalah elephant in the room, Pak. Itu gajah di tengah-tengah ruangan ini, siapa yang ini akan mau mendanai inovasi? Profesor Satrio Sumantri mengusulkan, Pak, adanya skema dana inovasi. Kita sudah punya dana ilmu pengetahuan, kita butuh dana inovasi Indonesia. Duitnya, seed fundingnya dari pemerintah. Tapi kemudian juga melibatkan swasta. Tapi harus ada yang memulai dulu. Dan untuk upaya seperti ini, Pak, di semua negara maju, yang mengawali dulu pemerintah, Pak. Jadi setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, Marshall Plan muncul, di seluruh Eropa dan Amerika Utara, mereka, yang tadi saya sampaikan dalam tabel tadi, Pak, yang science of policy tadi, pemerintah dulu yang memberikan duitnya.
Jadi pemerintah yang mendanai basic research, kemudian di tahun 1780 pemerintah juga yang menyiapkan duit untuk memastikan atau mendorong hasil-hasil riset itu bisa menjadi inovasi. Artinya bisa dimarket. Semua yang mengawali pemerintah. Karena loss-nya gede sekali kan, 97% kan. Nah, ini yang Profesor Satrio, dan waktu itu saya masih menjadi deputi di KSP, kami mencoba mendorong, Pak, lahirnya dana inovasi. Sebelumnya kita bisa mendorong lahirnya dana ilmu pengetahuan, yaitu dana yang ditujukan memang untuk pure pendanaan riset, yang sekarang dikelola bersama-sama dengan atau lewat mekanisme di LPDP itu sebagian. Tapi saya kira kita perlu, Pak. Jadi kalau pertanyaannya siapa? Jawabannya kalau saya, Pak, dan saya yang kami usulkan adalah pemerintah menyiapkan skema dana inovasi dengan mekanisme pertanggungjawaban yang tidak mengikuti atau tidak seperti mekanisme pertanggungjawaban APBN sekarang ini. Itu, Pak. Nah, terima kasih Mbak, ketemu lagi kita. Ya, agak hilang suaranya, Pak. Ini keluar suaranya tidak muncul. Karena low bandwidth ya munculnya. Ya, low bandwidth. Baik, Pak Yanuar. Lang. Halo, Pak Yanuar. Lang, nih. Pengaruh mana? Connection. Tapi ini. Sinyal mungkin? Ya, kita tunggu dulu, Bapak Ibu. Ya. Karena beliau tadi bilang tembakannya dari Jogja ya. 12 kilo saja dari Gunung Merapi. Jadi tempat tinggal beliau 12 kilo dari Gunung Merapi, jadi nembak langsung ke Jogja untuk sinyalnya. Pasang tower. Masih mencoba untuk connect lagi nih. Oh iya. Ya. Ya. Chandra yang tahu ya. Ngomong-ngomong, Pak. Maaf. Pak, ternyata wifi serumah teriset. Iya. Pak, anak saya juga teriak-teriak ini tadi, wifi-nya mati itu sebelum serumah. Seterusnya. Jadi tadi sudah yang di lembah kematian tadi sudah saya coba jawab. Yang kedua adalah yang mengenai tadi Bu Made tadi di Rakornas tadi sudah Ibu sudah coba sudah disampaikan di sana. Tapi memang saya sampaikan tadi atau gagasan ini sebenarnya bukan sesuatu yang brand new gitu tidak. Tapi elemen-elemennya sudah ada dan itu sekarang yang kita butuhkan adalah kita tidak punya yang mengorkestrasi itu. Dan sekarang Menteri Bappenas dan Menteri Pan-RB bersepakat untuk mengorkestrasi. Jadi, yang dikerjakan Bu Diani itu sebenarnya bukan sesuatu yang sangat baru. Melainkan orkestrasi agar ekosistemnya tadi jalan. Itu. Jadi apakah dibicarakan kendaraan Kornas Tech itu dibicarakan, terutama yang membicarakan banyak Pak Bambang dari kerangka inovasi. Kemudian ada Pak Bambang Setiadi, Profesor Bambang Setiadi dari DRM juga menyampaikan itu. Kemudian juga disampaikan oleh Pak Menteri Bappenas. Jadi menurut saya sangat baik proses ini, Bu. Dan saya juga merasa apa ya lebih tenang begitu, to some extent begitu ya Bu ya, sebagai seorang peneliti tentu saja melihat dan mengingat bahwa menteri-menteri yang memang
bertanggung jawab atau menteri-menteri dalam portofolio ini mengerjakan itu. Saya sendiri bukan siapa-siapa di sana, Bu Made, saya hanya membantu mendampingi para menteri itu merumuskan berpikirnya dan kemudian, dan saya senang saja bahwa gagasan-gagasan itu kemudian ditangkap. Nah, mengenai dari Pak Ainul tadi mengenai industri asing, dia ada benarnya Pak, meskipun juga ini semua terkait dengan kebijakan industri kita, bagaimana kita mengembangkan kluster-kluster industri dan kluster-kluster yang kita anggap penting di dalam membangun sektor industri kita, tidak hanya manufaktur, tapi termasuk jasa. Misalnya begini, industri yang benar-benar native itu mostly adalah jasa dan agriculture, mostly. Komoditi, hasil alam, agri, dan service. Terutama yang terkait kemudian dengan kultur, budaya, lalu pariwisata. Tapi mari kita tanya dengan jujur, apakah industri itu pernah atau sejauh mana industri itu menjadi prioritas? Tidak. Pembangunan, saya ambil contoh konkret yang langsung terkait dengan Bali misalnya. Pembangunan sektor pariwisata kita itu baru kita kerjakan dengan serius 5, paling lama 7 tahun terakhir. Sebelum itu inisiatif. Ya inisiatif teman-teman di Bali yang membuat Bali jadi kayak gitu. Itu kreditnya bukan ke pemerintah pusat. Sama, Bu, dengan dimanapun di teman industri. Karena prioritas kita ada pada industri manufaktur. Prioritas kita adalah lihat, Cina, Eropa sudah tidak mengerjakan ini, mari kita pindah pabriknya ke sini. Ya kan? Yang terjadi itu kan. Kalau pabriknya ke sini. Jangan sampai investasinya kita buat di sini. Jadi memang orientasi pengembangan industri kita adalah kita menangkap relokasi industri, relokasi pabrik, relokasi plant yang di negara asalnya sudah tidak efektif, sudah tidak efisien. Dengan kata lain, mereka yang tidak efisien itu dibuang. Kita terima itu. Saya tidak mengatakan ini salah. Sebagai sebuah bagian dari strategi, this is okay. Oke-oke saja. Masalahnya adalah ketika kita juga tidak mengembangkan industri yang native. Ketika misalnya dengan berbagai kearifan lokal yang kita dorong genetically modified, GM, misalnya, pertanian GM. Kita punya pertanian lokal, misalnya. Saya tidak mengatakan baik buruk soal GM, no. Teman-teman di biologi molekuler, teman-teman di bekerja di bidang rekayasa genetik kan mengatakan itu penting, dan saya mengatakan itu juga penting. Tetapi sebagai sebuah prioritas, misalnya. Atau industri pengolahan makanan dengan memperkuat sektor industri kecil di bidang pengolahan makanan UMKM. Ini pilihan industrial, Pak Ainul. Jadi, kalau pertanyaan adalah industri kita asing, itu sebenarnya partly given, partly karena desain sendiri. Jadi memang itu yang harus kita perbaiki. Yang tadi saya bilang di depan tadi, pandemi ini membuka mata. Setelah kita sekarang kepepet bahwa nggak bisa beli ventilator, terpaksa bikin. Dan nyatanya bisa. Ya kan? Setelah kita kepepet nggak bisa mengimpor APD, karena APD juga dipakai di mana-mana. Oh ternyata industri tekstil kita, termasuk industri garment kita, membuat kita bisa loh memproduksi APD dengan standar itu. Ya kan? Setelah kepepet. Jadi betul kata Pak Ainul, memang ini soal kebijakan. Betul. Jadi tadi ketika juga disampaikan oleh Bu Made tadi, menyampaikan apakah skema kerjasama masyarakat individu bukan perusahaan, mungkin bukan, itu tentu saja bisa Ibu, karena peneliti, tapi skema peneliti ada sendiri-sendiri ya Bu ya, ada skema peneliti individu, ada community, tetapi di dalam skema riset, saya kira memang dimungkinkan di dalam pendanaan riset, riset individu itu juga sangat dimungkinkan. Nah, dua hal tadi nyambung yang ditanyakan oleh Bu Madir Widiani tadi dengan Pak Ainun tadi. Memang challenge-nya ada pada kebijakan seperti apa.
Nah, absennya industri yang tadi sampaikan tadi, terutama industri-industri yang native tadi, itu ya karena dalam bahasa sosiologi, Pak, adalah taking stance. Bahasa Indonesia itu apa ya? Keberpihakan. Karena selama ini meskipun diomongkan, tetapi nyatanya belum kita lakukan keberpihakan kepada industri yang native ini kita sendiri. Yang coraknya adalah banyak melibatkan banyak orang, cultural atau agricultural based, kemudian terkait dengan local wisdom, yang kayak gitu. Saya tidak mengatakan bahwa itu kalah loh ya, tidak. Tapi memang karena selama ini tidak kita kembangkan. Kalau kita mau melihat contoh yang seperti itu yang berkembang, lihat Korea. K-pop itu apa sih dulu awalnya? Makanan Korea seperti apa sih? Sekarang kita bisa melihat yang tumbuh gede banget dari Jepang, dari Korea itu, selain industri-industri yang kita sebut industri-industri tech atau high-tech, adalah cultural industry mereka. Itu dulu, Prof. Terima kasih. Kalau ada rangkaian pertanyaan berikutnya. Baik. Jadi begini, karena ini waktu sudah menunjukkan 3.40 dan juga Pak Jarwo nanti 5 menit sebelum pukul 3 WIB harus ada kegiatan. Kalaupun ada nanti pertanyaan, mungkin bisa langsung disampaikan ke Pak Yanuar ya. Untuk itu kami nanti mohon nomor kontak atau email atau apa gitu Pak Yanuar ya. Mungkin dari beberapa teman di sini ingin bertanya juga. Kemudian kita lanjut ke sesi penutup. Nah, jadi dari hasil diskusi ini, jadi bahwa di dalam membangun ekosistem pengetahuan dan inovasi di Indonesia, maka ada beberapa keywords yang perlu mendapat perhatian gitu ya Pak Yanuar. Jadi dari kerangka regulasi, kebijakan inovasi, pendanaan, SDM, tata kelola, dan akuntabilitas, serta kelembagaan. Nah, ini sudah ada tadi di presentasi dari Pak Yanuar. Bagaimana kekurangan dan bagaimana nanti ke depannya, gitu ya Pak ya. Oke, baik. Dengan berakhirnya presentasi ini, maka kami kembalikan kepada Pak Prof. Winaya sebagai host. Silakan Pak Prof. Win. Oke, terima kasih Prof. Priyanta dan Pak Yanuar Nugroho PhD yang luar biasa sekali. Sebenarnya saya ingin nanya langsung tadi Prof. Pak, boleh tentang kebijakan dan inovasi ini yang tumben ya kita dapatkan sharing seperti itu ya, antara inovasi yang kita buat, riset yang kita buat, kemudian ada kebijakan di dalamnya. Jadi ini adalah sesuatu hal yang bisa selaras, bisa juga berantagonis seperti itu. Mungkin nanti Pak ya, apalagi kami di pariwisata di Bali ya, tentunya mestinya riset-riset tentang pariwisata banyak juga dananya dari swasta, dari pariwisata itu sendiri. Tapi kita kok malah semua ingin mendapatkan riset dari pemerintah seperti itu ya. Dan memang swasta juga tidak ada yang banyak mengasih kita. Oke, mungkin nanti bisa lanjut Pak Yanuar diskusinya. Oke, materi. Karena saya coba upload di Webex ini nampaknya tidak bisa, Pak. Akan saya sampaikan kepada Mbak Chandra. Nanti silakan dimanfaatkan. Terima kasih, Pak. Dan berguna. Terima kasih, Pak Yanuar. Yang terakhir kepada Pak Dekan, Prof. Nakan Suwardana, silakan kata penutupnya sebelum Pak Yanuar akan ada sedikit. Silakan, Pak Dekan. Baik, terima kasih Pak Yanuar, luar biasa. Saya mendengarkan, menyimak dari awal sampai akhir. Ya cuma sayang karena waktu ini ya mestinya saya pun ingin bertanya juga sebenarnya. Banyak teman-teman juga mau bertanya, saya kira ini tentang kelibatan publik ini saya kira penting sekali ya. Banyak teman-teman kita juga seperti Pak Anong Wiryase ini mendalami tentang kebijakan publik sekali ya. Nah, saya sempat dengar tentang Korea gitu. Memang betul Pak Yanuar, kebetulan saya alumni Korea, jadi saya tahu persis gimana di Korea itu teknologi kemudian
kolaborasi link and match antara industri dan apa perguruan tinggi ini memang betul-betul bagus gitu ya. Jadi R&D-nya ini memang apa kolaborasinya memang bagus sekali demikian ya. Jadi apapun yang ada di industri riset itu pasti dikerjakan di universitas. Beda dengan kita barangkali ya. Jadi kita pasti jauh sekali apa yang kita buat yang numpuk di perpustakaan ya atau paling tidak paling menjadi jurnal gitu ya. Hilirisasinya ini yang kita tidak nyampe-nyampe ya itu kembali lagi ke kebijakan yang ada di pemerintah ya. Ya memang kalau di situ adalah memang regulasi regulator ini adalah pemerintah ini yang paling penting Pak Menteri Brojonegoro menyampaikan memang itu. Jadi regulasi negara ini sangat penting ya. Bila tidak ya tidak mungkin akan terjadi hilirisasi produk-produk kita ya. Hanya sebatas barangkali menjadi produk tapi tidak jadi produk hanya di universitas saja tidak bisa di produk untuk kepentingan masyarakat demikian barangkali itu ya. Nah kemudian juga tadi saya baca di tulisannya Pak Yanuar itu saya ketawa sendiri, saya senang membacanya yang ini yang antara apa antara kesehatan dan ekonomi gitu ya. Jadi menyimpangkan gas dan rem ini sama, kayak nyetir ini menyimpangkan gas dan rem. Bagaimana ini bisa seimbang dengan walaupun sebenarnya tadi Pak Yanuar menyampaikan bagaimana kita membuat skala prioritas yang mana harus kita prioritaskan apakah kesehatan atau ekonomi demikian barangkali ya. Jadi itu yang bisa saya lihat tadi. Kemudian satu lagi permohonan kami titip kebetulan Pak Yanuar akan menjadi apa tadi itu diajak di tiga kementerian ya tadi saya dengar. Mohon ini titipan kami dari Universitas Udayana. Seperti tadi Pak Yanuar juga sudah menyinggung ya. Mohon jika ada riset-riset ini mohon jangan sampai kita diberatkan dengan pelaporan pertanggungjawaban keuangan gitu. Ya, itu sangat-sangat memberatkan kita. Justru itu kelihatannya lebih apa kita fokusnya ke situ gitu ya. Lebih berat di situ daripada penelitian kita sendiri. Jadi akhirnya kita puas, oh pertanggungjawabannya sudah beres. BPK periksa aman gitu ya. Dan tahu hasilnya riset kita seperti apa ini yang ini ya. Yang perlu nanti disampaikan itu Pak Yanuar untuk ke negara ya agar memang kebijakan di Kemenristek itu dulu ya seperti itu tetapi kebijakan di Kementerian Keuangan ya kita mungkinkan gitu ya. Nah, jadi ini antara apa namanya komponen-komponen di negara ini ya tidak satu kata kebijakan. Ya barangkali itu yang bisa saya sampaikan sekali lagi terima kasih Pak Yanuar atas waktu yang diluangkan untuk kita. Kemudian mohon maaf Pak Yanuar bila ada hal kalian kurang berkenan, barangkali koneksi apa Webex-nya kurang bagus barangkali. Nanti di kesempatan lain kami akan tentu akan mengundang Pak Yanuar. Karena di S2 sudah diundang oleh Bu Chandra ya, Pak Zudurnanya ya. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada seluruh partisipan, Bapak Ibu dosen semuanya. Prof. Win, pelaksananya kegiatan ini, kemudian P3, Prof. Bianto juga, okay. Semua terima kasih Pak Yanuar. Terima kasih Pak Yanuar. Santi, Santi, Santi Om. Salam sejahtera untuk semua warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Yanuar. Bajunya spesial ini Pak, pakai Enda untuk makasih. Pak Enda, kembali. Khusus untuk Webex. Pak Yanuar, kalau ada beasiswa penelitian dari Newton ya, dari Newton ya Pak ya, salah satunya jadi reviewer di sana ya. Di LP, DLP dan Newton Fund Pak, betul. Saya menjadi Newton komite Fund. Pak, komite reviewernya. Ya. Tidak boleh langsung wawancara. Jadi saya yang wawancara Pak. wawancara. Ya rekan kita ada ini Pak Sucipto itu dari LPDP untuk wawancara LPDP Pak Li ya mohon itu. Ya. Nanti kalau ada LPDP Udayana juga prioritas tolong. Ya Pak. Nanti kalau teman-teman ada yang berminat menjadi reviewer LPDP nanti bisa saya usulkan ke tim Pak. Ah siap terima kasih. Kita perlu memperbarui para reviewer Pak di refresh terus. Ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Yanuar. Terima kasih Pak Yanuar.
kita lupa potongan, tapi sudah beberapa kami capture. Oh iya, sudah ya. Lupa tadi lo. Sudah Pak, sudah. Sudah ada intip-intip rasanya. Saya sudah foto diam-diam. Okay. Saya ada screenshot juga Pak. Iya. Kirim Bu, di share Bu di Fakultas. Bu Chandra nanti. Lama deh. Ya tolong materinya nanti Bu Chandra ya di sharing ya. Oke. Okay. Kan perlu dievaluasi ini mungkin sebenarnya kok sedikit-sedikit sekali ya. Padahal dosen kita kan 200 lebih dosen kita saja ya. Jadi banyak juga teman-teman dari luar demikian. Ya. Ternyata tidak banyak ya Pak ya. Iya. Cuman 30-40 nanti turun lagi.